All my days are spent, all my cards are dealt, oh the dead. Packing tuh mau kemana sih? Ate engagement. Be sopo? Be bojoku lah. Apa rek? Nuna-nuna. Jadi libur dulu main FIFA, fokus engagement ya, oke, untuk minggu depan. Jadi pertama kali kita ketemu itu waktu 1 tahun yang lalu, tepat di depan rumahnya Nurina di sini. Pertanyaannya kapan kan juga? Karena 1 tahun yang lalu, bulan Juni 2020. Iya kan? Jadi waktu itu saya nganter lasanya yang dipesen sama Noni. Jadi ceritanya Noni. Itu ceritanya untuk hampers. Ya jadi memang memang pada jalan waktu gitu. Itu memang saya minta dikenalin Nuna lewat Noni ini. Saya dengan nomor penerbangan QZ76828 tujuan Surabaya. Diperkirakan kita akan tiba di Surabaya pada pukul 6:50 menit waktu setempat. Crew be seated for landing. Physically in person itu alisnya tebal. Terus mungkin ini ya matanya gede, hidungnya mancung gitu sih. Jadi ya typically gitulah. Terus lebih tinggi daripada aku. It's a must. Adi Siva tuh sabar, terus nggak drama, terus apa lagi ya sukanya itu apa ya pengertian gitu, suka muji. Harus segala cantik. Asli cantik kok. Serius. Senyumnya tuh khas. Senyumnya tuh senyum signaturnya khas. Coba gimana? Gini. Sifat nah itu sen kucing. Apa coba? Loh. Ya itu kan bisa dianalogikan ya, gimana? Bisa dianalogikan berarti Nuna itu kasih sayangnya tinggi terhadap sesama makhluk hidup. Ini lebih ke mungkin kalau ditanya mungkin Oktober ya mungkin. Kenapa Oktober? Soalnya waktu bulan itu kayaknya tuh kan emang Aldi ini, kok Aldi? Kamu kan ini tuh mas, apa? Bilang mau serius, cuman aku tuh nggak suka kok cuman ngomong doang. Ini maksudnya kalau emang mau serius, aku bilang jangan cuman ke aku, tapi kan lebih ke arah gimana juga keluargaku gitu kan. Terus orang tua lah ya. Iya, ini ke orang tua. Terus ininya apa tuh? Jadinya ya aku ngeliat waktu itu waktu dia aku ajak aku kenalin, terus gitu aku kenalin juga waktu itu ada event sama keluarga juga. Jadi dia mau gitu. Maksudnya kan kalau emang cuma buat main-main pasti enggak mau gitu loh Mas kayak gitu. Padahal dulu enggak mau guys dia. Iya. Dari awal memang kan niat memang minta dikenalin. Dari situ ya memang niat udah serius. Jadi waktu itu ya Noni ngetek kamu pokoknya. Minta kenalan, Noninya oke mau kenalin. Yang penting kan itu dapat restu dari teman yang mau kenalin. Nih namamu banyak disebut. Oh.
pesennya secara personal moodnya dikurang-kurangin kalau bisa. Aku ke depan itu kayak pasti banyak penyesuaian sih, mungkin ya itu sih, maksudnya tetap komunikasinya dijaga, sama-sama bisa dewasa, saling mengingatkan. Wajib segala apapun saya cerita. Saya mengingatkan dalam kebaikan. Dalam ibadah. Ya, insya Allah. Dalam pengetahuan, mengurus anak, cuci piring. Mas. Kamu nah, jangan berubah. Setelah menikah jangan berubah. Yang setelah nikah yang aku dapatkan di Nuna yang ini. Selesai guys, tadi hari ini. Belok kiri. Tuh kan guys.